كتير اللي كان مسافر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام أوه. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، وأطبق به ألسنتنا، وقوي به جنننا، وأسر به فهمنا، وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, kita semuanya panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala pada petang ini dapat kita bersama lagi dalam program pengajian Twin Warash, iaitu Tari Azraq berdasarkan Asyatibiyah dan juga Azraq daripada Tayyibah. Pertemuan yang kedua hari ini kita akan sambung daripada ayat yang kita beri pertemuan lepas, minggu lepas, iaitu pada ayat yang ke 8. Kita dah baca ayat yang ke 8, tapi kita nak sekali lagi akan diulangi ayat yang ke 8 ini, insyaAllah. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua dan selamat menunaikan ibadat semua, baca Quran dengan itikaf di masjid. Alhamdulillah, kita ada juga penonton yang berada jauh daripada kita tapi dekat di hati. Oh, sama. Okey, insyaAllah kita mula dengan Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik, kita Ustaz share di sini, dan kalau ada lagi yang belum dapat secara PDF mushaf ini, boleh lihat group dan boleh download lah untuk mudahkan semua untuk ngaji. Dan juga mungkin dah ada juga yang dapatkan secara hard copy-nya. Okey. Baik, kita dah ada senarai pembaca hari ini yang akan mendengarkan bacaan. Dan tengok nampak yang tersenarai ni ramai. Tapi tengok setakat mana yang sempat lah ya. Setakat mana yang sempat yang terbaca. Mula dengan Kak Ros. Kak Ros akan ulang balik daripada ayat yang ke-8 dan terus masuk ayat yang ke-9. Okay, baik. Baik, Ustaz. Silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Patut 6 kat situ ke Ustaz? وما هم بمؤمنين. يا الله منين yang satunya 6. Okey, ulang. Jadi wabil yaumil akhir 6 kan baca. Saya baca 6 dengan 6 tapi saya dekat bimukminin tu tadi tak cukup nafas, saya ulang balik. Wama hum bimukminin. Oh, okay. Maksudnya Kak Ros nak cuba buat bimukminin tu Dengan 6. Dengan 6. Okey.
Okay. Tadi yang first tadi sebab Ustaz tak fokus kepada bimuminin, fokus okay, kepada okay. Amana dengan wabil yaumil akhir. Okay. Jadi, saya dah buat 6-6. Okay, sekarang Kak Ruth nak buat macam mana? Sekarang saya nak apa saja pada wabil yaumil akhir wa ma hum bimumini. Okay, kalau kita dengar bacaan Kak Ruth tadi, Kak Ruth cuba tunjukkan wajah pada kita sini kalimah amanda. Ini penting balik yang minggu lepas dan ada penambahan kaitan Kak Ruth waktu itu. Di sini ada amanda yang kita panggil badal muhaqqaq. Badal muhaqqaq ni maknanya badal yang mak badal yang bunyinya a i u, tak bunyi bunyi lain. Dia bunyi secara jelas, tepat a i u. Dan ada badal mughayyar. Badal mughayyar ni badal yang berubah. Tadi kalau kita dengar a ataupun i atau sekarang dia dah bunyi, dia bukan bunyi a lagi, dia dah bunyi la. Wabil yaumil akhir, yang asalnya memang akhir tapi dah jadi lahir. Sebab apa dia jadi lahir? Sebab dia dah berubah. Berubah kepada hukum naqal. Kerana waraj, apabila huruf yang mati bertemu dengan huruf hamzah, baris hamzah itu dipindahkan, dinaqalkan kepada huruf yang mati. Iaitu di sini lam lah. Wabil yaumil adalah mati. Jadi hidupkan lam. Wabil yaumila. Jadi dah hidup di situ. So daripada a menjadi la, maka kita panggil badal mughayyar. Okey, badal mughayyar. Jadi satu lagi, alif kerana dalam ni ada mad badal dan hujungnya ada ma'rid lisukun. Bimuminin. Okey, bimuminin. Dan Kak Ruth tunjukkan kepada kitanya ialah mat arid lisukun itu dia takkan kurang daripada mat badal. Mat badal 2, 6, 4, 2. Mat arid lisukun ni dia takkan kurang daripada mat badal lah. Itu yang Kak Ruth tunjukkan kepada kita ketika wakaf pada bimuminin. Tapi sebenarnya kita boleh ambil pandangan ada sebahagian syekh yang dia akan jaga adalah kaitan badal arid lisukun, bukannya arid lisukun. So arid lisukun itu dia tak ikan mak badal apa, mak alis apa, so dia akan fokus kepada mak badal, ada mak badal dan ada badal arili sukun, ya. Yeah? Jadi Ustaz ambil kepada pandangan yang macam tu. Okay. Jadi kita tak jaga bimum ini, kita jaganya amana dengan wabil yaumil akhir. Yang badal arid lisukun tu macam ya start ziun macam tu, ya. Tu badal arid lisukun nanti kita akan sampai pada ayat tu. Ayat 14. Ayat 14. Jadi macam ni, untuk wajah bacaannya ialah pertama dibaca dengan selaras mak badal muhaqqaq amanna dengan wabil yaumil akhir. 2 sama 2 lah. Kemudian 4 sama 4. Faham? 2 amanna, 2 juga pada wabil yaumil akhir. 4 amanna, 4 juga pada wabil yaumil akhir. Dan ini adalah tariq Syatibi, Syatibiyah dan tariq Tayyibah pun sama juga. Okey, dah dua wajah kan? 2 sama 2, 1. 4 sama 4. Okey. Yang ketiga, kalau kita nak settlekan tariq Syatibiyah, Azraq tariq Syatibiyah, kita akan buat 2, 2, 4, 4, 6, 6. Boleh, Kak Ros?
Kita buat 2-2 oh, okay. Dapat 6-6. So saya okay. rasa nak buat macam tu. Tu saya tak nak lah yang campur-campur peringkat peringkat baru nak belajar ini supaya tak pening. Okay. Kita cuba settlekan dulu Syatibi. Kemudian kita baca Toyibah. Boleh? Okay. Okay, boleh. Syatibi dia. Okay. So sekarang Tariq Syatibi. Mula balik pada awal, Ustaz? Ya, mulakan balik daripada okay. awal. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Okay. Okay, selesai Syatibiyah. Sekarang buat dah selesai Syatibiyah. Sekarang Karus akan buat Azrat Tayyibah. Ya, Azrat Tayyibah. Mula dengan 4 ya, Ustaz. Mula dengan 4. Mula dengan 2 balik. Mula dengan 2 balik. Oh. Mula dengan 2 balik. Boleh, maksudnya sekarang buat 5 wajah lah. Mulakan 2 balik. Oh, mulakan 2 balik. 2-2, 4-4, 4-2, 6-6-6-2. Sebab semua tayyibah ada. 5-5 tu tayyibah ada. Maknanya kalau Syatibi dia 3 je. Okay, Syatibi dia 3 je. Kalau tayyibah dia 5. Kita ada Syatibi 3, tayyibah 5. 5. Oh, saya ingat yang 3 tadi dah khalas. Tak boleh kita nak tak boleh baca yang lebihan aja tak boleh. Ustaz nak kalau Ustaz nak yang baru ikut ni boleh faham. Boleh faham. Okey. Tapi nanti saya baik, tapi nanti saya boleh baca wajah ataf lah, maksudnya saya tak perlu ulang empat tu kali tu. Okey. Boleh. Tunjuk dulu tayyibah ini track tayyibahnya. Okey, sekarang apa track tayyibah ya? Mula dengan 2-2. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. Okay, 4. آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. Okay, saya ataf ambil al-akhiri saja. Yaumna ma hum bimumin. Sekejap eh. Sekarang tak harus buat tori baca sebab tori tayyibah. Mula-mula dia buat 2 dengan 2. 2 dengan 2 maksudnya amanna 2. Wabil yaumil akhir 2. Kemudian dibuat 4 dengan 4. Amanna 4. Wabil yaumil akhir pun 4. Sekarang ni Kak Ros akan buat yang ketiga dibuat amanna tu 4 wabil yaumil akhir tu 2. 4 dengan 2. Dah 3 wajah di situ. Okey. Okey, sekarang buat 6-6. Amanna billahi wabil yaumil akhir wa ma hum bimumin. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا مُؤْمِنِينَ. Okey. Baik. Yang keempat, harus baca tadi 6 dengan 6. 6. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ 6. 6. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ itu 2. So, itu track dia. Track bila mana ada badal muhaqqaq, dia berhimpun dengan badal muqayyab dalam satu ayat. Boleh eh? Okey, itu kalau kita tak nak campur. Syatibi selesai, kemudian tayyibah. Maka kita akan dengar tadi seolah-olah macam dia 8 track. Sebab syatibi 3, tayyibah 5.
Okay, tapi kalau kita nak gabungkan Syatibi dengan Tayyibah serentak, dia akan jadi lima lah. Sebab yang daripada lima yang Tayyibah tadi, yang Kak Ros buat tadi, ada Syatibi. Wajah pertama, wajah kedua dan wajah keempat. Boleh? Mungkin awal-awal ni dia pening sikit sebab dia nak menunjukkan ada peningkatan selepas ni. Ustaz, ulang balik Ustaz. Mungkin peringkat awal tu dia pening sikit untuk menunjukkan ada peningkatan selepas ni. Okey, mula balik ya Kak Mima. Okey, satu persatu. Yang mulanya kita katakan set Syatibiyah. Tariq Syatibiyah. Tariq Syatibiyah senang saja. Berapa ada berapa tempat, berapa kalimah mak badal, dia selaraskan semua. Yang pertama, kita kena kenal pasti dulu di sini. Kita highlightkan dulu mak badal dalam ayat ini. Amanna mak badal, badal muhaqqaq. Al-akhir wa bil yaumil akhir tu badal muwayyar. Jadi untuk Tariq Syatibi senang saja. Kalau amanna dua, wa bil yaumil akhir dua. Kalau amanna empat, wa bil yaumil akhir pun empat. Kalau amanna tu enam, wa bil yaumil akhir tu pun enam. Boleh faham? Itu senang eh? Syatib ya? Senang. Kalau Tayyibah, dia jadi lima. Lima wajah. Amanna dua, wa bil yaumil akhir dua. Sama-sama dua. Amanna empat, wa bil yaumil akhir empat. Harakat juga. Kemudian wajah yang ketiga kita ataf kepada wabil yaumil akhir dengan dua. Maksudnya amanna empat wabil yaumil akhir dua. Okey. Kemudian wajah yang ke empat amanna enam wabil yaumil akhir enam. Wajah yang kelima, kita ataf terus kepada wabil yaumil akhir tu dua. Harakat. Maksudnya, amanna enam, wabil yaumil akhir tu dua. Bermakna di sini ada mazhab yang daripada Azraq ini, Tariq Tayyibah, bila badal mughayyar, dia dua je. Dia dua harakat saja, dia tak berubah. Dia kekal dengan dua saja. Tapi badal muhaqqaq, dia boleh jadi dua, boleh jadi empat, boleh jadi enam. Nampak? Okey. Boleh faham? Berarti dia ada lima kali, Ustaz. Faham? Dia jadi lima kali. Lima kali ulang. Lima kali ulang saja. Untuk At-Tayyibah tu lima kali ulang. Faham, Ustaz. Dapat sikit. Okey. Assalamualaikum, Ustaz. Wan Chu bertanya. Ya, Kak Wan Chu. Okey, bermakna bila kita baca ni, kita katalah kita buat Syatibiyah dengan Azhar Tayyibah tu, bermakna kita buat lima wajah je lah kan, sebab ada dua-dua, empat-empat, enam-enam ada pada Tayyibah. Dua-dua, empat-empat, enam-enam. Cuma bezanya tadi dekat track empat dengan track lima, dia atas dekat la. Tu dia baca dua dan dia baca dua. Dia guna pakai yang enam yang tadi buat pada awal tadi ya Ustaz? Yang awal tu enam, yang tu pun tetap dua. Dia tak berubah lah maksudnya. Yang yang milik kita tak berubah. Tak berubah. Jadi lima lah. Okey. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz buka lagi. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Okey. Yang Tayyibah ni Tayyibah ni maknanya badal apa tu yang badal murayah tu dia ada baca dua ya. Yang lain baca boleh baca dua. Dia ada boleh baca dua saja ya. Badal murayah. Yang lain boleh, yang lain kan macam tadi kan. Baca dua, ada sama dua. Lepas tu bila empat sama empat, empat lepas tu dia dua. Dia ada ada macam tu dua. Lepas tu enam dia dua. Betul. Itu tu untuk untuk yang muroyah saja tu ataupun yang bersusun macam ni lah. Yang tadi badal muhaqqaq tu kan? Badal muhaqqaq tu memang dia memang kalau
macam maksudnya dia duduk depan ni, yang ini, yang ini yang ini duduk belakang, jadi yang ini dua masuk ke, memang macam tu je lah, dua masa untuk badal ini je ke, ataupun memang dia macam mana ya, badal yang macam mana yang boleh jadi dua tu. Okey, maksudnya bila kita katakan kalimah amanna yang saya sebut tadi, dia nampak ada hamzah, ada alif. Hamzah ada alif, bunyinya A. Nanti kita akan jumpa ada hamzah, ada ya, dia bunyi I. Nanti kita jumpa juga ada hamzah, ada waw, dia bunyi U. So A, I, U dipanggil badal muhaqqaq. Badal muhaqqaq, mim ha qaf qaf, muhaqqaq. Okay? Jadi untuk badal muhaqqaq ini, dia boleh dua harakat, dia boleh empat dan dia boleh enam. Boleh dua, boleh empat, boleh enam. Manakala badal mughayyar, badal mughayyar ada tariq yang mana dia boleh baca dua, empat, enam. Sama, boleh dua, empat, enam. Dan ada tariq yang kekal dengan dua je. Kalau badal mughayyar yang pada wabil yaumil akhir, dia cuma dua je. Dia tak boleh dua, empat, enam. Tapi ada mazhab yang boleh baca dua, empat dan enam. Baik, sekarang ni dalam ayat ni mengandungi dua keadaan. Dua keadaan, badal muhaqqaq dengan badal mughayyar. Jadi tracknya kita samakan kadar harakat mat badal, dua sama dua. Okey, itu satu. Kemudian empat dengan empat. Itu wajah yang kedua. Empat sama empat, kita sama kan? Okey. Kemudian kita buat empat dengan dua. Empat dengan dua ni, dia amanna empat, wabil yaumil akhir tu dua. Itu dah wajah ketiga. Okey. Kemudian kita naik enam. Amanna enam. Kita samakan juga wabil yaumil akhir, sama-sama dengan enam. Itu dah wajah keempat. Wajah yang kelima, amanna tu masih enam, dan wabil yaumil akhir tu buat dua je. Dia tak follow yang amanna tu enam. Yang untuk wajah kelima lah. Wajah keempat dia ikut enam sama enam. Jadi total dia jadi lima wajah. Okay. Itu adalah tariq tayyibah. Tariq tayyibah. Dan dalam tu juga ada tariq asyatibiyah. Boleh? Ustaz, boleh saya tanya boleh berkenaan tak dengan apa ni, badar lisukun ni? Arik lisukun, berapa harokan nak baca? Okey, macam arik lisukun ni macam saya sebut tadi lah. Ada syekh yang dia akan jaga pada ma'arik lisukun. Kalau mak badal baca dua harakat, ma'arik lisukun ni dia boleh enam, dia boleh empat, dia boleh dua. Okey. Tapi bila kita naik mak badal ni dengan empat harakat, maka pada ma'arik lisukun ni enam dengan empat saja. Dia tak boleh kurang daripada mak badal, ma'arik ni. Okey. Kalau kita baca dengan enam harakat mak badal pada ma'arik lisukun ni, kena enam saja. Ada syekh yang pegang itu, yang dia jaga macam tu. Ada syekh yang dia tak jaga gitu. Bagi ma'arik lisukun, dia tak jaga berkaitan dengan mak badal. Yang dia jaga adalah mak badal dengan mak badal arik lisukun, yang kita akan jumpa nanti pada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 nanti kita tengok. 14 ni ada badal dan badal sambung, dan ada badal arik lisukun mustahziun. Yang tu nanti kita akan buat kaedah tadi. Sebab dalam talaqqi ustaz untuk ma'arik lisukun, kalau ada ma'badal ma'arik lisukun, maksudnya ma'arik lisukun tu boleh mana-mana wajah kita baca. Tu tak ada masalah. Ada juga syekh yang gitu. Kalau kita tengok dalam buku pun ada sebut begitu, tentang ada dua pandangan tentang ma'arik lisukun. So bebas nak pegang yang mana. Nak pegang ke, sama dengan badal arik lisukun ataupun tak. Okay Ustaz, terima kasih. Okay, sama. Kak Zaliha ada nak tanya, nampak ada angkat tangan. Ustaz, bagaimana kalau kedudukan badal mughayyar datang dulu dan kemudian badal muhaqqaq datang kemudian? Adakah track dia sama? Dia ada berubah sikit lah, bertukar sikit. Tapi Ustaz tak boleh bagi lagi tu.
Oh, yalah, tapi maknanya ada perubahan jugalah di situ. Tapi pusing pun dia sama je sebenarnya. Dia akan jadi sama juga. Maksud ustaz, sama tu dia tak lari track dia. Cuma pertukaran saja. Wabil yaumil akhir duduk depan, kalau sini dua, dekat belakang tu macam mana nak buat. So kita akan jumpa nanti ayat tu. Cuma tak nak confuse. Nak clear yang ni dulu. Tanda betul-betul. Sebab nanti kita akan jumpa pattern macam ni selesai. Tak kena hurai panjang. Tak apa, tak ada masalah hari ni. Ayat ni je pun tak ada masalah. Dia faham betul-betul. So kita seronok ngaji bila faham. Nanti kalau tak faham ni susah. Dia makin tak faham, makin tak faham. Dia last kalinya, dia innalillah. Okay. Satu lagi soalan Wan Chu nak tanya. Boleh. Macam ustaz kata betul lah. Ini kita belajar ayat huruf lapan saja. Pandai dan pandai betul-betul. Mana-mana, okay, macam ada upaya, muhaqqal. Mughayyar. Mughayyar ni macam nak kenal ya. Macam mana tahu tak kita faham ni. Okey, kalau badal muhaqqaq yang bunyi a i u badal muhaqqaq, kalau makna muhayyar dia tak punya a i u, tak kisahlah bunyi la li lu ke na ni nu ke nak ke sana. Ya, pada nak orang dia. Kena faham maksud muhayyar ni mana berubah. Mana badal yang berubah. Berubah pada A jadi La. Berubah pada I Li. Berubah pada U Du. Kenapa berubah jadi itu? Kerana sini berubah pada Kod. Faham. Lagi, pattern berubah ni satu jenis ni ke? Tak, bukan satu jenis ni je. Ada lagi. Dia atof daripada Mila tu kan? So dia atof dekat La.
Terus yang daripada komet 4 sekali pun boleh ke Ustaz? Ulang balik Kak Siti pasal tenggelam tu. Suara hilang tadi. Sekali lagi soalannya apa? Internet. Soalan dia, kalau kita baca, mula-mula kita baca dua. Lepas tu kita baca empat-empat. Lepas tu baca dua. Lepas tu baca dua saja, empat tu dia tak baca kan? Mm-hmm. Yang track ketiga. Mm-hmm. Kemudian? Bolehkah macam tu? Enam, enam, lepas tu? Dua. Okey, dua. Boleh? Dua, dua, empat-empat, empat-dua. Mm-hmm. Enam, 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 dua. Enam, dua. Okey, faham. Baik. Ustaz, cuba menjawablah. Sebab tak clear, tapi Ustaz rasa soalan Kak Siti Faridah tu, dia tanya boleh tak kita ataf terus kepada wabil yaumil akhir macam Kak Ros baca tu. Okey, ataf ni kita kena faham. Ataf ni maknanya kita sandar. Sandar ni ialah bertujuan nak shortcut. Tak nak panjang cerita. Tak nak jadi makan masa lama. So kita ataf. Kita cari jalan untuk shortcut. Contohnya baca macam ni. Mula-mula dua dengan dua. Kemudian bila buat empat. Itu empat sama empat. Dan kemudian bila nak buat track yang ketiga, terus atau pada wabil yaumil akhir, nak ringkaskan. Kemudian buat enam pula. Wa minan nasi man yaqulu amanna enam billahi wabil yaumil akhir enam. Kemudian ataf terus wabil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Yang last tu terus jalanlah. Ini kaedah nak ringkaskan ataupun nak jimatkan masa. Syarikat tu tak ada masalah, boleh. Okay. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Waalaikumsalam Kak Iza. Okay, kalau nak baca ambil daripada Al-Akhirah, macam mana nak baca nakol kat situ Ustaz? Nak ambil pada Al-Akhir ke nak ambil pada Wabil Yaumi? Tak nak, nak ambil pada Al-Akhir je. Boleh. Oh, ini lagi nak shortcut kan? Lagi nak shortcut. Tak nak Wabil Yaumi, nak lagi shortcut. Okey, kalau kita ambil pada kalau nak ambil selepas daripada wabil yaumi, kita akan ambil akhir. Al-akhir. Hidupkan hamzah baris atas. Oh, hidupkan balik hamzah. Hidupkan a, ataupun kita tak nak hidupkan hamzah, kita nak buangkan terus hamzah wasal tu, mula dengan lahir saja. Oh, terima kasih Ustaz. Boleh. Cuma kena ingatnya ialah kalau kita ambil pada A, La ini boleh jadi dua, boleh jadi empat, boleh jadi enam. Al-akhir, al-akhir, al-akhir. Dia boleh dua, boleh empat, boleh enam. Tapi kalau kita mula dengan La, dia hanya dua je. La-akhir. Dia tak boleh jadi empat, enam. Dia tak boleh nak buat La-akhir, empat, La. Itu salah. Kalau La, kena dua saja. Kalau A, boleh dua, boleh empat, boleh enam. Yeah. Oh, macam tu Ustaz ya, sebab dia ada kiranya dia tak soleh muraya, dia ada muhakkah sikit. Sebab ada hamzah tu. Bukan. Hamzah wasal, hamzah penyambung, dia tak menjadikan atau sebagainya, dia tak jadi muraya. Cuma pemilihan ibtidak pada hamzah wasal, maka cara bacanya al-akhir boleh dua, boleh empat, boleh enam. Okey. Dengan pemilihan ibtidak dengan bukan dengan hamzah wasal pada lam saja, la maka dua saja. Ditentukan dua saja. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama. Ustaz, assalamualaikum. Kak Selina, okey. Saya. Sebab tadi Ustaz jelaskan maknanya bila kalau kata macam pembaca apa ni maksudnya kalau kita kat situ kita cuma boleh buat dua atau kita kita sambung terus daripada la khairi tu kan. Adakah saya nak fahamkan, nak relatekan balik, maknanya kalau kita buat enam dia jadi macam pertanyaan kat situ lah, sebab bila kita panjangkan macam ayat-ayat yang Allah itu kan, adakah Allah kan, dia jadi pertanyaan adakah itu maksudnya apabila kita tidak buat enam tu. Pada amanah ke? Pada tak, pada la akhir. La. Ha.
Maksudnya panjangkan pada lahir ke? Sebab Ustaz kata tadi, kalau kita mulakan dengan lahir itu kan, maknanya okey. Tapi kalau kita nak mulakan dengan lahir itu, mana majlis jadi dua. Kita tak boleh lebih daripada dua. Sebab kalau macam kalau kita ambil enam harakat kat situ, dia jadi bentuk pertanyaan. Oh, dia dia tak. Dia tak jadi. Dia tak jadi. Sebab kalau pertanyaan, dia mesti bunyi A. Dia tak bunyi huruf lain. Dia A saja. Contohnya, Allah, Al-Ana, Dhakarani. Tetap bunyi A. Tapi kalau La, kalau kita tadi Ustaz sebut hanya dua saja, tak boleh empat, tak boleh enam kan, tak boleh nak lah, dia tak ada kaitan dengan pertanyaan, dia tak ada sangkut paut dengan pertanyaan, tetapi dia menunjukkan kepada seolah-olah dia hanya dia terjadi seperti mad asli saja lahir. Jadi mad asli ni hanya dibaca dengan dua harakat saja, dia tak jadi empat, tak jadi enam. Sebab tu kalau mula pada la, dia seolah-olah dia bukan kerana nakal apa. Dia macam dah jadi mad asli, lahir. Sebab itu tak boleh empat, tak boleh enam. Tapi kalau ambil di A, lahir, dia masih lagi ada orang panggil menampakkan dia berlakunya nakal. Badal mughayyar kerana nakal. Lahir. Sebab tu boleh dua, boleh empat, boleh enam. Mula pada la, seolah-olah macam man asli. Tapi dia tak ada kaitan dengan pertanyaan. Baik. Alhamdulillah. Kita tahu Ustaz. Okay. Ada lagi tak? Alhamdulillah, clear Ustaz. Clear? Yeah. Okay. Baik, kalau clear sebab saya hujan di sana. Saya tak apa dengar. Ustaz, teori clear, baca tak tahu lagi. InsyaAllah boleh. Faham sikit-sikit dulu. Sikit-sikit dalam menjadi mungkin. Okey, baik, kita continue. Ustaz, sebelum continue tu, boleh tak dekat dengan ma'arif sukun tu, nak kena baca amali dia 646 ke 6? Okay. Kak Wancu tanya. Macam saya sebutkan tadi, ada dua pandangan di sini. Macam saya sebut tadi, ada dua pandangan di sini. Sama ada kita nak berpegang kepada Syekh yang mana dia menjaga kepada mad arid li sukun apabila ada mad badal. Ataupun nak berpegang kepada ada syekh yang tak jaga pada ma'arid li sukun ni. Maksudnya dia di situ bebas nak baca ma'arid li sukun berapa harakat, tak terkesan kepada mak badal. So Ustaz ambil yang kedua ni. Ustaz ambil yang kedua ni. Sebab Ustaz bertalaki dengan guru, dengan syekh Ustaz pun, dua tiga orang pun dia tak ada pegang kepada ma'arid li sukun bila ada mak badal. Tapi kalau ada mak badal dengan mak badal arid li sukun, itu baru kita akan buat wajah-wajahnya. Okey, faham. Kalau aku tahu Ustaz nak suruh Ustazah apa nama ni? Kak Ros. Kak Ros baca. Boleh kita dengar. Itu je lah. Okey. Kita akan cuba dia wajah-wajah ni. Kerusi.
bil yaum kan ialah sekali kan. Ah, ya. Ah, cuma yang wabil yaumil akhir tu tak cukup 6. Saya ulang balik. Wabil yaumil akhir wa ma hum mu'minun. Okey. Ini adalah dipanggil riwayat Waras mengikut tariq Azraq di bawah Asy-Syatibiyah. Selesai 2466. Sekarang ni Kak Rozana akan buat tariq thayyibah. Okey. Wa minan nasi man yaqulu anna billahi wa bil yaumil akhir. Pasti 4-4. Okey. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Okey. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Okey, 4-2. Okey. Sekarang saya buat 6-6. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Okey. 6-2. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Okey. Wa ma hum bimumin. Okey, maknanya itu dah 5 wajah yang mengikut azab thayyibah. 5 wajah. Campur dengan syatibiyah tadi 3. Jadi seolah-olah menampak 8. Kalau kita asingkan, tapi kalau kita jawabkan, kita baca dengan himpun terus, maknanya akan baca 5 wajah lah. Tuan Ibu jadi 5 wajah. Boleh Kak Siti kau dijawab? Boleh, boleh. Boleh. Okey, baik. Kita continue. Dari berikutnya, Fatimah Hashim. Silakan. Kak Fatimah ada? Kak Fatimah Hashim? Ya, ada Ustaz. Okey, silakan. Saya tak ada power nak video. Ada power. Tak ada power. Nampaknya dia Ustaz pun tak ada. Ustaz ada ranger saja. Power ada ranger. Dia power tak ada. Seterusnya lah. Okey, terus eh. Baik. Kejap. Dia buka. Dia buka. Dia buka. Okey. Okey. Silakan Kak Fatimah. Yang mana? Yang mana? Yang ke-9. Halus sangat. Yupa Bimuna. Kejap. Siap. Ya Allah. Ya Allah. Baris yang ke-4. Satu, dua, tiga. Empat lah. Apa dia bagi orang lain lah. Bagi orang lain dulu. Saya minta maaf lah. Ustaz Manju dah cuba boleh tak? Kena ikut. Nanti dulu kita ikut. Tahu lagi. Tersenarai dulu. Ikut nama. Ikut urutan. Okey, Kak Fatimah dia pas pada yang lain dulu. Kita bagi Kak Saidah. Silakan Kak Saidah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تعطف جو سنة؟ بلين. والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والذين آمنوا وما يخادعون إلا ambil di awal juga. يخادعون الله والذين
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بدل من المستنى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا okay. Ini senang je kat saya. Lain-lain masalah kat saya jatuh sebab dia ada tak panjang lebar macam Kak Ros ni. Yang Kak Ros dia ada badal muharraq dan badal muqayyar. Dalam yang Kak saya dah baca ni ada satu je mak badal. Badal muharraq ada kalimat amanu. Bila ada yang ni je, ulang je lah. Dua harokat, kemudian empat harokat, kemudian enam harokat, habis. Cuma tadi nak shortcut tadi yang cantiknya macam ni. Yukhadi'un Allah wal-lazina amanu. Kita berhenti sini, dua harokat. Kemudian, yukhadi'un Allah wal-lazina amanu. Empat harokat. Kemudian yuqadi'un Allah wal-ladina amanu wa ma yuqadi'un illa anfusahum hingga akhir. Jadi yang enam harakat tu kita terus jalan lah. Kalau yang first tadi Kak saya dah buat tu harakat macam ni yuqadi'un Allah wal-ladina amanu wa ma yuqadi'un illa, dia pergi sampai habis. Tapi dia nak patah balik, nak cakap kepada Al-Azina Abad. Jadi mana tu tak tahu. Akan buat. Sesuainya buat macam yang saya tunjukkan tadi. Yang terutama ialah dalam ayat ni ada fasih huruf. Pada kalimah Yakhda'una dibaca dengan seperti pertama, Yukhadi'una Allah. Di sini wama yakhda'una di wama yukhadi'una, okey, dan dia ada mad jaiz munfasil illa anfusahum dari azraq syatibiyah dan azraq tayyibah ni mad munfasil sama ya, dia tak ada beza. Kalau belajar asbahani tu lain pula ya, mungkin ada yang dalam ki asbahani jangan kepingan pula nanti. Maksudnya kenapa pula aku belajar atau yibah, tapi guru aku ajar di sini bacanya boleh baca pendek makmum fasih. Jangan kait apa ni, dia ada banyak tori ya, yang kita fokusnya azraq tayyibah. Yang kita tak masuk asbahani. So asbahani macam mana pula kena khotam harun ustaz. Asbahani macam mana kita khotam yang ni dulu. Kita khotam geneng terus. InsyaAllah. Okey. Maksudnya bila kita ngaji ni kita nampak wah banyaknya nak menunjukkan ilmu Al-Quran ni luas. Ilmu Quran ni banyak. Maksudnya nak menyedarkan kita ini, kita ni banyak benda yang tak tahu. Banyak benda yang tak tahu, tak boleh nak berasa. Betul. Kita rasa dah sombong, tak kabur, rasa oh ya aku dah banyak. Tak banyak lagi, banyak lagi yang kita tak tahu. Lepas satu-satu, ingatkan dari itu dah habis dah. Yang orang dah talaki waras syatibi, ingatkan dah selesai dah ni. Ada lagi pula tayyibah, dia pula ngaji asbahani. Punya azraq pula. Jadi banyak. Okay. Ustaz nak tanya boleh Ustaz? Boleh. Okey, tadi track satu Ustaz kata Ustaz suruh masa dua harakat sampai amanu mak badal. Lepas tu ulang balik untuk empat. Boleh tak kalau saya atas saya ambil amanu saja, amanu. Enam baru saya ambil balik dari depan. Okey. Ada juga yang dengan Syekh yang benarkan ataupun ialah dia tak adalah larang kita buat gitu. Antaranya yang guru ustaz ngaji sendiri dengan guru ustaz lah memang buat gitu. Yuqadi'una Allah wallazina amanu bila enam baru patah balik. Yuqadi'una Allah wallazina amanu wa ma yuqadi'una illa. Ada syekh yang mana tak boleh. Awak baca awal sampai akhir, awal sampai akhir, awal sampai akhir. Panjanglah syair ayatnya, panjang pun panjanglah baca. So
Ini sebab bergantung kepada guru masing-masing lah. Ada yang sebab benda ni benda yang kita panggil ada kaedah iftisar, nak ringkaskan, nak jimatkan. Yang ni macam dia tak nak kepada shortcut-shortcut tu. Dia tak nak campuran jalur tu ke Ustaz kan? Dia bila kita ada perubahan tu, maksudnya setiap perubahan tu ada jalur dia yang berkaitan dengan bacaan tu kan? Memang ada jalur dia. Jadi dia tak nak campur-campur tu yang dia suka baca. Bukan gitu. Dia lebih suka kepada complete ayat, lengkap makna, rasa macam puas baca. Dia tak nak tergantung. Dia bukan kejar kepada masa. Nak habis. Okay. Tak. Dia pegang kepada orang panggil nak komplit makna masuk. Paling cantik saya, dah masuk Ustaz. Paling cantik. Saya masing-masing lah. Tapi kalau ikut pukulah kan Ustaz? Ikut guru. Kalau Ustaz kata okey. Guru okey. Kalau kata dengan Ustaz, okey je. Boleh. Ustaz ngaji dengan guru Ustaz, okey. Yang Ustaz tak jumpa lagi yang Ustaz talaki, tapi member Ustaz tu adalah yang gitu. Dia talaki dengan Syekh, dia cakap gini. Maknanya dia komplitkan ayat. Komplit lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik, kita sambung lagi satu ayat. Ayat yang berikutnya, silakan Kak Noraini. Noraini H. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Walahum adzabun alim bima kanu yukadzibun. Okey, ambil satu ayat lagi, pendek sangat tu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Okey, baik. Okey. Terima kasih Kak Noraini. Dalam bacaan Kak Noraini tadi, ayat yang ke-10 ada fasih huruf juga pada yakdibun, dibaca yukadzibun. So ini sama antara azrat thayyibah tasyatibiyah, fasih huruf sini sama, dan ada hukum naqal pada azabun alimun dinaqalkan bacaannya azabun alimun. Sama juga pada ayat 11 la tedu fil ardi naqal fil ardi. Okey, dan ada mat munfasil sepanya qalu, itu mat munfasil dibaca dengan 6 harakat. Okey, baik. Terus kita boleh ambil sambung ayat sikit lagi, ayat berikutnya dekat Kak Baya. Insya-Allah Ustaz. Kak Baya sini. Kak Baya. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanna. Belum kan? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tak ada apa saya. Okey, ada makna fasih je lah yang 6 harakat tu. InsyaAllah. Wa iza qila lahumu aminu kama amanan nasu qalu. Qalu anuminu kama amana as-sufaha lahumu aminu kama tak sesuai, ambil situ, kena ambil daripada awal juga. Sorry. Wa idza qila lahumu aminu kama amanan nasu qalu
qalu anuminu kama amanas sufaha wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anuminu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamu. Okey, baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ayat yang ke-12 tadi Kak Bayar baca tadi ada makna mufassil ala. Makna mufassil 6 harakat ya, 6 harakat. Jumpa lagi mana-mana tempat makna mufassil seperti ayat berikutnya kama, makna mufassil qalu, makna mufassil dan kama sekali lagi makna mufassil ala lagi itu makna mufassil. Sama juga makna muttasil pun kadar harakat sama 6 harakat. Dan dalam ayat yang ke-13 ada tiga tempat mad badal. Aminu, amana dan amana yang kedua tu. Jadi tiga tempat. So ini semuanya adalah badal muhaqqaq. So bila badal muhaqqaq, muhaqqaq tak payah bimbanglah. 2 2 2 4 4 4 6 6 6. Nah, sifat dia gitu. Syatibiyah ke ataupun thayyibah dengan tauriq azraq tu sama je, dia akan selaras dua-dua-dua. Dia tak jadi macam yang tadi, yang Kak Ros tadi tak. Sebab yang tu ada badal muhaqqaq, badal muwayyak. Yang ni semuanya badal muhaqqaq. Semuanya bunyi A, A, A. Tak ada yang kita dengar bunyi La ke Ba, tak, tak ada ya. Semuanya bunyi yang sama. Okey, ada juga dalam ayat ni kalimah anuk minu, yang mana Hamzah Mufrad ni dalam bab hukum Hamzah Mufrad, Hamzah yang mati diibdalkan anu minu. Anu minu kama ya, tukarkan jadi waw anu minu kama. Dan tadi Kak Baya dia waqaf as-subaha ha? Dan mula dengan ala. Tapi kalau ini as-subaha kalau sambung dengan ala, maka di sini berlaku pertemuan dua hamzah dalam dua kalimah ya. Kalau kita baca wasal U jumpa A, so sini boleh ambil makluman awal. Yang ni sama, samalah syatibiyah ke Kak Fatimah, kena mute dulu sekejap. Okey, as-sufaha, kalau kita sambung as-sufaha U ala, maka kita akan tukarkan hamzah yang A ini kepada huruf waw. As-sufaha U ala. Samalah asyatibiyah ke taibah sama ya sini. As-sufaha uwala. Tukarkan hamzah yang baris atas tu kepada waw. Betul-betul waw. Uwala. Ya. Itu kalau wasal. Tapi tadi dah walk off as-sufaha. Maka mula selepasnya mula dengan A lah. Jangan jadi wala pula. A. Ala. Ya, gitu. Baik. Okey. Itu ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 hari ni muka surat yang sama lagi kita ada pada muka surat 3. So kalau ayat yang selepas ni Ustaz takut panjang panjang dan lebar. Jadi kita stop di sini dulu ayat yang ke-13 dulu. InsyaAllah pertemuan akan datang minggu hadapan kita akan sambung berikutnya ya. Ustaz menyatanya Yomi. Maknanya di sini kalau kita nampak lah mana badal muhaqqaq ni dia tak boleh jumpa dengan badal muraya. Dia jadi nak gaduh macam tu dengan banyak cerita pula kan. Dua-dua ni je lah kan. Kalau dia jumpa sama-sama dua ni lah macam kena banyak cerita sikit. Dia bukan tak boleh jumpa. Dia kalau jumpa tu panjang cerita lah. Dia banyak cakap lah. Kalau jumpa tu jadi banyak cakap. Lah. banyak cerita. Kalau jumpa yang jumpa dengan apa bukan satu jenis dia, dia akan jadi banyak cerita katanya. Kalau jumpa sama-sama dia, pattern sama tak ada masalah. Ada 5-5 ke 6 ke senang je satu jenis. Ada satu kepala lah senang kita cakap satu kepala. Ini kepala lain ni banyak cerita pula ya. Banyak. Itulah. Okey, baik. Alhamdulillah, so kita berhenti di sini lah dulu untuk hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan makin faham dan dapat
dapat tanda lah, nak ingat tu mungkin tak apa lagi. Tanda je yang penting, tanda. Nanti bila sampai, ulang lagi, tengok lagi lama-lama boleh ingat. InsyaAllah. Okay. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawata wa ana al-lail wa atrafa an-nahar wa ja'alhu lana hujja ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.